Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Unggulan Kabupaten Kuningan, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan briefing persiapan in-house training. Salam, semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang mudah-mudahan senantiasa menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Sobat dan Ibu, ini saya buat sebuah briefing ini untuk pengarahan teknis nanti kegiatan di in-house training. Hari Kamis 11 Juli itu jam 8 sampai jam 9, yang pertama ini ada acara dulu pembukaan, ada sambutan dulu dari ketua komite, dari bapak kepala sekolah, kemudian sambutan kasih pentas di sini Kabupaten Kuningan sekaligus membuka kegiatan, kemudian nanti ada doa penutup ini untuk pembukaan. Jadi untuk nanti teknik di lapangan misalnya Bu Memi, kemudian nanti doanya sama Pak Agus, kemudian istirahat jam 9. Di sana ada breakfast, di sana kegiatan tahunan yang tadi dibahas oleh kita semua di sini itu maksudnya itu RKT. Nanti dibawakan oleh Pailon, kemudian nanti ada penetapan RKT oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, langsung ditetapkan, ditandatangan dan dijadikan sebuah keputusan. Di hari kedua nanti ada kebijakan pemerintah dan Kepala BPD sudah siap membawakan materinya. Kemudian ada acara selanjutnya yaitu materi RKAS. Nanti draftnya dirancang oleh Pak Fadil. Pak Fadil juga udah kemarin sudah berbunyi jadi ya. Kalau bisa sekarang dikomunikasikan dengan teman-teman. Setelah istirahat nanti ada penetapan, langsung ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang hari ketiga nanti saya akan membawakan struktur kurikulum dan kegiatan PPK. Kemudian setelah itu ada Pak Arief pembagian siswa. Soal centernya itu ada di Malaikas yang semula oleh Pak Arief. Kemudian nanti pembentukan kepanitiaan kepengurusan komite baru. Jadi mohon nanti membuat sebuah kepanitiaan jadwal untuk pelaksanaan. Nah, setelah itu ada materi terakhir pengawas yaitu Pak PS 7 hari, tapi beliau kebetulan lagi TOT di Bandung tidak bisa mengikuti, akhirnya di siapkan oleh Pak Haji Darsa yang akan membawakan materi penguatan RK. Nah, itu Bapak dan Ibu jadwal untuk kegiatan in-house training. Barangkali Pak, itu saja. Terima kasih. Bapak, teman-teman Pak. Jadi intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih kepada Bapak-Bapak, rekan-rekan guru telah menyempatkan diri mendengarkan saya bersosialisasi dengan kegiatan yang berlaku tanggal 11 Juli 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.